Ini dia anemon yang saya beli nih dari Ashraf Marin. Oke, seperti ini dia anemonnya. Anemon karpet hijau ya. Oke, saya akan skipping dia di sana di ujung situ. Karena akropora saya pada mati semua ya. Langsung saya tempatkan saja dia. Oke, seperti ini dia anemon karpet hijau stabilo ya. Ketika pertama sekali ditempatkan di akuarium, ini bagian kakinya masih ada karang-karang jahenya nih sepertinya. Saya lepaskan dulu. Oke, kita langsung aklimasi dulu ya. Ini airnya dingin nih. Ini kita tuang saja. Ya, besar sekali nih sepertinya anemon ini. Oke, saya masukkan aja langsung ke akuarium. Ya, saya sudah menyediakan tempatnya tadi situ. Ya, ini yang satu lagi, sepertinya warnanya nggak terlalu cantik ya. Ya, ini yang terjadi ketika baru dimasukkan nih ke dalam akuarium saya ya. Dia mulai membuka membuka tubuhnya lah ya. Kalau tadi itu masih meringkuk karena 12 jam di perjalanan nih langsung seperti membuka. Sepertinya dia nyaman nih dengan lingkungan barunya. Ya, ini dia hasil settingan saya ya. Jadi sekarang tinggal mengisi biotanya saja. Ini anemon yang baru di skipping, tapi kayaknya nggak terlalu cantik ya. Masih lebih cantik yang kemarin. Ini warnanya agak hijau tapi agak kecoklatan. Oke, mungkin saya akan angkat saja nih. Nanti istri saya malah nggak suka nih, jelek kali. Banting sekali dengan yang ini nih, warna hijau stabilo. Kalau yang itu warna hijau tapi kecoklatan.
Ini dia 3 ekor burung laut nih. Ya, dia masih stres ya, jadi langsung masuk tuh ke dalam batu ya. Perlu waktu bagi burung laut nih untuk menyesuaikan diri dengan tempat barunya.생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야.